Ustadz Abu Bakar Ba'asyir sejak Rabu malam sudah berada di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan untuk menghadiri undangan dakwah syiar Islam di Masjid Agung Bulukumba pada Kamis pagi ini. Terkait beredarnya pernyataan Nurdin Muhammad Top di internet, pimpinan Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngeruki, Solo ini tetap tidak yakin Nurdin berada di balik pengeboman. Bisa saja itu buatan orang lain mengaku Nurdin Top. Ya. Tapi yang jelas, masalah Bung Mariot, saya tetap curiga itu otaknya adalah CIA. Alasan saya, tidak mungkin orang semudah itu masuk hotel dengan bawa bom. Selama berada di Bulukumba, polisi mengawal ketat Abu Bakar Ba'asyir dan terus-menerus berpatroli di sepanjang jalan kota Bulukumba. Penjagaan dilakukan mengingat militansinya para jemaah Abu Bakar Ba'asyir yang sebagian besar penganut Islam garis keras. Demikian laporan tim Liputan Topik Ana Rusli dari Bulukumba, Sulawesi Selatan.